Hai Sobat Pintar, jumpa lagi dengan Kak Kiki, Tentor Biologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan pada video ini, Sobat Pintar bisa cek kolom deskripsi untuk melihat link video yang lainnya. Nah, pada episode kali ini, pastikan kalian pakai headset ya. Kak Kiki tunggu nih. Kalau udah, yuk kita kenalan dengan ASMR. Autonomous Sensory Meridian Response atau ASMR adalah sensasi menggelitik dan merinding pada area kepala yang dapat memberikan rasa puas dan rileks. Ada banyak hal yang dapat memicu ASMR ini sobat. Salah satunya yang paling gampang adalah suara bisikan. Coba deh Sobat Pintar minta teman kalian untuk membisikkan sesuatu yang lembut di telinga kalian. Seperti yang satu ini. Atau suara mesin pemotong rambut seperti ini. Nah, kalian pasti merasakan sensasi geli-geli gimana gitu kan? Tetapi sobat, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat merasakan ASMR. Mereka tidak merasakan sensasi geli-geli yang ditimbulkan karena mendengarkan suara-suara tadi. Kenapa ya? Hal tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri, karena ASMR merupakan fenomena unik yang terjadi dalam tubuh manusia. Seperti halnya sinestesia. Kalau Sobat Pintar pernah dengar, sinestesia merupakan keadaan di mana dua indera terkoneksi sangat kuat, sehingga seseorang dapat merasakan rasa asam hanya dengan melihat lemon. Setelah diteliti, ternyata ASMR dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres. Tidak heran banyak orang yang menggunakan ASMR sebagai terapi relaksasi untuk meredakan insomnia dan menghilangkan rasa gelisah. Oleh karena itu, sampai saat ini banyak sekali video di YouTube yang menyediakan konten ASMR untuk memfasilitasi orang-orang yang mencari sensasi rasa puas dan rileks yang menggelitik ini. Gimana sobat? Apakah kalian merasa lebih tenang setelah mendengarkan video ASMR tadi? Atau kalian merupakan salah satu yang tidak dapat merasakannya? Kalian bisa berikan jawabannya di kolom komentar di bawah ya. Oh ya, kalian juga bisa simak lebih lanjut di fitur Belajar Pintar dalam aplikasi Aku Pintar. Di mana dalam fitur ini, kalian bisa baca lebih banyak dan lebih lengkap lagi materi biologi, dilengkapi dengan latihan soal di tiap submateri hingga evaluasi di tiap babnya. Setelah ini jangan lupa buat like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasinya supaya Sobat Pintar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar Pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang!